Pengusutan keterlibatan sejumlah pihak dalam membantu buron kasus Bank Bali Joko Sugiarto Chandra terus berlanjut. Polisi telah menetapkan 4 orang tersangka baru dalam beberapa kasus terkait Joko Chandra. Dalam gelar perkara yang berlangsung kemarin, penyidik Bareskrim Polri akhirnya menetapkan Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte dan Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo sebagai tersangka penerima suap untuk penghapusan Red Notice Joko Chandra. Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, mereka diduga menerima $20.000 Amerika Serikat. Polri juga menetapkan Joko Chandra sebagai pemberi suap serta pengusaha Tommy Sumardi sebagai perantara pemberi suap dari Joko Chandra. Penetapan tersangka ini didukung barang bukti berupa uang sebesar $20.000 Amerika Serikat, surat, handphone, laptop, dan gambar tangkapan kamera CCTV. Pemberi ini kita menetapkan tersangka saudara JST. Dan yang kedua adalah saudara TS, ya, TS. Di yang bersangkutan kita kenal pasal 5 ayat 1, kemudian pasal 13, Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang tipikor, diyuntukan pasal 55 KUHP. Ya. Itu adalah pemberi, kemudian yang kedua selaku penerima, itu yang kita tetapkan tersangka adalah saudara PU. Ya. Kemudian yang kedua adalah saudara NB, ya, penerima. Selaku penerima dikenakan pasal 5 ayat 2, kemudian pasal 11 dan pasal 12 huruf A dan B kecil Undang-Undang nomor 20 tahun 2002 tentang pengusutan kasus Joko Chandra terus berlanjut. Seperti apa pengembangan kasusnya kini? Kita bergabung dengan Ira Hulu yang saat ini berada di Bareskrim Mabes Polri. Ira, ini setelah 4 orang termasuk Joko Chandra ditetapkan sebagai tersangka, kemudian siapa lagi atau pihak mana lagi yang akan disasar oleh pihak Bareskrim Polri? Ya, Cikal dan juga pemirsa, untuk melihat kasus Joko Chandra ini memang sesuai dengan gelar perkara yang telah dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 2020 atau Jumat kemarin, yang langsung dalam keterangan dari Irjen Pol ataupun Kadiv Humas Polri yakni Irjen Pol Argo Yuwono yang menyatakan bahwa untuk kasus ini terbagi dalam dua ranah. Yang pertama adalah ranah tindak pidana korupsi, kemudian yang kedua adalah tindak pidana umum. Kita mulai dari tindak pidana korupsi yang mana beberapa waktu yang lalu terkait dengan kasus ini adalah terkait dengan hilangnya red notice Joko Chandra di Indonesia beberapa waktu yang lalu. Dan dalam hal ini adalah Joko Chandra ini menjanjikan sejumlah hadiah ataupun juga gratifikasi seperti itu kepada sejumlah pihak yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Dan adapun pihak kepolisian juga telah menemukan berupa uang bukti, bukti seperti itu terkait dengan kasus penghapusan red notice tersebut, yakni uang $20.000, kemudian juga HP, surat, laptop, dan juga gambar CCTV. Dan tersangka dalam kasus ini adalah Joko Chandra itu sendiri selaku pemberi suap dan juga berinisial TS, kemudian yang menjadi penerima suap adalah PU dan juga NB. Yang mana kalau kita lihat memang PU dan NB ini merujuk kepada Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo ataupun yang menjabat pada waktu itu sebagai Korwas PPNS. Kemudian untuk NB ini merupakan Kepala Divisi Hubungan Internasional yakni Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte. Dan hal ini pun juga sudah dilakukan pencopotan kepada kedua pejabat tinggi Polri tersebut ataupun kedua pejabat Pati tersebut. Dan selain itu juga terkait dengan penghapusan red notice tersebut, adapun ancaman hukum yang dijatuhkan kepada si penerima suap tersebut adalah 6 tahun penjara. Dan terkait dengan kasus hilangnya nama Joko Chandra di red notice tersebut juga sudah ada 19 orang saksi yang diperiksa oleh pihak kepolisian. Dan untuk yang kasus ataupun ranah yang kedua ini adalah tindak pidana umum. Hal ini terkait dengan penerbitan surat jalan Joko Chandra saat beberapa waktu yang lalu memang bisa dikatakan dia bebas masuk keluar Indonesia, kemudian bahkan juga sempat mengurus KTP elektronik bahkan dalam waktu singkat atau sekitar 30 menit saja. Dan terkait dengan hal ini juga tindak pidana umum ini sendiri sudah langsung dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri yakni Brigjen Ferdi Sambo. Dan
Dalam hal ini juga sudah ditetapkan setidaknya ada 4 orang tersangka, yakni yang dimulai dari Joko Chandra itu sendiri selaku yang menginginkan surat jalan tersebut terbit, kemudian juga Kepala Korwas PPNS Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo, kemudian pengacara Joko Chandra Anita Dewi Anggriani ataupun yang disapa dengan Anita Kolopaking, dan juga terakhir adalah Jaksa Pinangki yang bernama Sirna Malasari. Kemudian Prasetyo, kalau jika berbicara tentang Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo ini sudah dicopot dari jabatannya dan terdapat ancaman hukum yakni 6 tahun penjara. Kemudian untuk Anita, pengacara kuasa hukum Joko Chandra ini ataupun kuasa hukum Joko Chandra ini merupakan narapidana kasus pengalian hak tagih Bank Bali Joko Chandra, dan saat mengajukan permohonan peninjauan dan saat ini telah mengajukan permohonan peninjauan PK kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2 Juni 2020 yang lalu. Kemudian yang terakhir adalah Jaksa Pinangki Sirna Malasari ditetapkan sebagai tersangka pada Rabu 11 Agustus 2020 yang lalu. Dan hal ini juga melibatkan Asep, yang mana Asep adalah salah satu lurah tempat di mana Joko Chandra mengurus KTP elektronik, yang mana jika KTP elektronik ini bisa siap dalam ataupun bisa selesai dalam beberapa bulan, namun untuk Joko Chandra KTP elektronik ini langsung selesai dalam waktu 30 menit saja. Dan terkait dengan hal ini memang pihak kepolisian masih terus melakukan penyidikan lebih lanjut terkait dengan apakah ada pengembangan tersangka-tersangka baru lainnya. Cikal. Iya Ira, kalau kita bicara mengenai kasus yang menjerat Joko Chandra cukup kompleks, ada lebih dari satu kasus begitu kan. Nah, bagaimana koordinasi dan juga sinergitas yang dibangun oleh pihak kepolisian terutama dengan institusi penegak hukum lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih pada proses ini, dan juga tiap institusi penegak hukum tersebut bisa menjalankan sesuai dengan fungsi dan perannya masing-masing, Ira? Ya, Cikal, dari keterangan dari Irjen Pol Argo Yuwono beberapa waktu yang lalu saat gelar perkara tersebut selesai dilakukan dan dilakukan konferensi pers seperti itu. Adapun untuk penyelidikan dari kasus Joko Chandra ini, karena memang ini terbagi-bagi dalam beberapa kasus, maka akan ada 3 klaster yang dilakukan terkait dengan penyidikan ini. Yang pertama adalah KPK, yang mana KPK juga langsung turun tangan untuk terutama dalam hal supervisi terkait dengan hal ini, karena memang ini berada dalam ranah tindak pidana korupsi juga. Kemudian setelah itu pihak kejaksaan, yang mana memang ini sangat-sangat diperlukan dari pihak kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, dan yang ketiga adalah dari Tipikor Bareskrim Polri itu sendiri, sehingga ketiga lembaga ini pun cukup bersinergitas untuk bisa menemukan fakta-fakta baru seperti apa yang ada di lapangan. Cikal, kembali kepada Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Ira atas laporan Anda, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, demikian tadi laporan Ira Hulu dan juru kamera Feriska Immanuel dari Bareskrim Polri. Pemirsa, jenderal polisi, jaksa, pengacara hingga pengusaha terjerat kasus Joko Chandra. Bareskrim Mabes Polri masih menyasar beberapa orang lainnya yang diyakini ikut membantu Joko Chandra dalam pelariannya sebelum akhirnya dibekuk di Malaysia pada 13 Juli lalu. Berikut sejumlah orang yang telah menjadi tersangka karena ikut membantu sang pengusaha licin itu.